Saya, I. Kamu, you. Dia, buat laki-laki. Kok, geli. Inggris geli juga. Dia perempuan, si. Dua perempuan, si. Gila. Si perempuan kalau memotong cut, kalau perempuan memotong jadi sikat. Jauh betul sikat cat gigi. Kalau perempuan kesenggol sikut. Tak bodoh ah. Nah ini apa lagi nih? Monyet, mangke, monyet, gadis, girl, tulisannya girl, girl. Kalau monyet dua gadis jadi mangke tugel. Inggris sama ya, sama orang Jawa, masih ponaan. Ah, ini apa lagi nih? Hitung, count, hitung. Pintu, door ya. Jadi kalau misalnya ada guru suruh saya menghitung pintu. Hei, Benyamin! Kondor. Ah. Oh, kondor sih. Ah. Gak suka saya. Kondor. Selamat pagi. Pagi. Baru ngapain, Ben? Lagi belajar deh. Kamin. Pakai kamin. Kaminin dah. Begini kalau suruh orang masuk. Nah. Come in please, gitu. Oh, come in please. Oh, itu kan buat Mas Edi, laki-laki, come in please ya. Kalau perempuan, apa? Come in plus. Masa Inggris beda-beda. Iya kan tadi ada, iya deh, si. Si, pantes si perempuan, Siti. Kalau belajar bahasa Inggris yang benar, Benyamin memang mau jadi apa sih? Ya, diam-diam dong Mas Edi. Saya mau jadi orang intelek. Intelek ada cara lain, bukan masuk Benyamin Kondor. Nah, ini dia, saya juga gitu. Kok jadi gitu, itu pintu jadi Kondor. Malu saya. Kalau memang mau belajar yang benar, pakai lagu. Pakai lagu? Iya. Wah, ntar katanya Benyamin banyak lagunya. Gitu. Bukan, nyanyi lain dong, Min. Oh, nyanyi sih, gak apa-apa dong ya? Gak apa-apa, bukan banyak lagunya itu. Oh, itu penyanyi itu tuh banyak lagunya. Habis gimana gak mesti banyak lagunya? Gak apa-apa. Punya lagu gak yang pakai bahasa Inggris sambil belajar? Oh, biasa gitu sih. Lagu-lagu dalam bahasa Inggris banyak Mas Edi. Lagu apa, Min? Wah, ini lagunya judulnya I Am A Teacher. You know? Oke deh, Min. Ya? I'm A Teacher. You are a people. Teacher, you know, guru. You have a pencil, and I have a piece of chocolate, baby. Gak ada apa-apa lagi. Money, baby. I don't like.
But I ride with a piece of chalk, kapur, kapur. You must learn hard in order to become clever, Demi. Berapa duit bapak lu selain lu? Cepet digoceng lu, cepet jauh, tau? Udah besar. Tau, ini pada cekcok ya. Mainannya blues. Bisa juga main blues ya. Oh, sudah jelas dong. Baru kata blues, rock string saya mainin. Jangankan rock, di dalam rock saya. Ini soal irama. Kok rock-rock? Loh, kan irama macam-macam. Ada blues, ada rock. Jadi saya sering main blues, main juga dalam rock. Tapi ingat, tidak jorok. Saya tahu sekarang. Maksudnya, main dalam irama rock. Nah, begitu. Di dalam irama rock kita berada. Itu ngomongannya dipotong-potong. Yang jelas dong. Ini Mas Edi pikirannya jorok. Kalau berbicara soal bahasa Inggris, lagunya tadi bagus nih. Itu nyanyi apa ngomel? Ya nyanyi, dikata nyanyi juga boleh, ngomel juga terserah. Soalnya saya dengerin, kok ini guru kok begini? Ini guru, nggak tahu nih guru lagi pusing kali. Itu kalau Benyamin jadi guru. Iya, kalau saya jadi guru. Tapi saya pikir yang lain nggak begitu, Mas Edi. Wah, kalau guru pasti baik. Ya, kalau murid, kalau guru begitu, nah, muridnya kabur. Begini, Min. Belajar bahasa Inggris, memang banyak caranya. Seperti tadi pertama, Benyamin buka buku. Iya. Itu bagus. Yang kedua, dengan nyanyian. Nyanyian. Ketiga? Nah, ini dengan pidato kalau bisa. Pidato? Iya. Apa saya perlu pidato dalam bahasa Inggris? Siapa tahu Benyamin ntar dikirim ke luar negeri? Iya benar. Benar juga Mas Edi bilang. Siapa tahu saya dikirim ke sana nanti. Iya.
Ke sana kemana? Kemana juga saya nggak tahu. Coba. Mungkin ke Paris. Oh ya. Paris mana? Ini dekat Galur. Oh, kota Paris. Iya kan ada Parisnya kan. Coba ya Mas Edi. Ya, mulai. Ini misalnya orang banyak. Orang banyak ya. Ini nggak bisa bahasa Indonesia orang-orang itu. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa. Oke. Pakai bahasa Inggris deh. Oke. Ladies and gentlemen, and also legend. Apaan legend? Legend kan gabungan dari ladies and gentlemen. Kita gabung gitu, legend jadinya. Oh, disingkat. Disingkat. Maksudnya, ya, pengunjung dalam rapat ini kan ada macam-macam. Ada ladies, perempuan, gentlemen, laki-laki. Nah, ada juga wadam. Legend gitu. Nggak boleh. Hah? Legend artinya lain lagi. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ulang dari depan. Aduh, sorry, Mac. Ladies and gentlemen, and also lost man. Hah? Lost man apaan, lost man? Iya, lost man artinya orang yang masih lost. Gitu. Yang masih sendirian. Kan lost man. Iya, iya. Nah. Pokoknya ada man-nya aja lah. Oke? Oke. Okay? Okay. I am very glad to meet you. You are also very glad to meet me. Because you stand on your to meet. And I stand on my to meet. Udah tuh kok pakai to meet segala. Iya, dia diri di to meet-nya. Kan saya diri di to meet saya. Terusin, terusin. Okay. Excuse me. Apa tuh? Maaf. Excuse. Jangan buru-buru. Excuse me. Ini sih terlalu monyong begitu. Excuse me ya. Iya. Yeah. Now I stand on 7 Monas. Hah? Apa 7 Monas? Tugu Monas. Tugu Monas kenapa dibacanya 7? Ya kan tulisannya G kalau Inggris J jadi 7. Oh, 7 Monas. Diam-diam deh. And you stand on 11 Mede. Hah? Hah? Apa 11 Mede? Gajah Mada. Kan deket tuh situ. Near watching monkey. Apa watching monkey? Jaga monyet. Jaga monyet kan tuh jalan itu Gajah Mada. Iya betul. Jadi kita nih ceritanya pidatonya di atas Monas. Ya. Pengunjungnya kan jauh-jauh. Iya. Hey, can you hear me? Can you understand? If you cannot understand, please stand under me. No, no. Huh? Bau, bau. Kok bau? Under you? Ya deketan dikit gitu. Oh. Sinian, jangan jauh-jauh gak kedengeran ntar. Ya, saya ulang lagi ya. Ya. Yeah. If you cannot understand, please stand under me near free sex. Oh. Hah? Apa near free sex apa? Dekat ini sekitar Jalan Merdeka. Jadi free kan bebas, merdeka. Sektor sekitar, singkatan lagi. Bikin diem, kok pikirannya ngeres terus. Ya, terusin. Inggris rusak-rusakan, terus. Can you hear me? Huh? You cannot hear me? Oh, please ask Kennedy, or can I rock, or can I dance? Or can you mount, because she always can. Masih saudara nih Ken Umang. But you don't ask to Ken Norton. Ini udah deh, diem-diem. Ini belajar bahasa Inggris begini malah jadi rusak, men. Ah, sedikit lagi saya mau kasih peringatan, Mas Edi. Oh, coba-coba peringatan apa nih? Attention, please. Ladies and gentlemen, if you live in Jakarta, you must be careful. Be careful, because in Jakarta, many, many taxi girl. Apa taxi girl? Taxi gelap. Lu pikirannya kriminal lagi sih, Mas Edi. You nyingkatnya kok nyingkat yang bahaya-bahaya aja. Bukan, emang kan, ya, gimana ya?
meletot mulut. Mulut. Itu bibir bukan bibir bahasa Inggris, Win. Bibir. Udah. Mendingan kita bahasa kita sendiri aja deh. Iya, memang biar gimana kita harus menghargai bahasa kita sendiri. Iya. Itu yang paling penting, kan? Iya. Kalau mau nyanyi, nyanyi yang ada nasihatnya. Nah, ini. Oh iya, begitu, Mas Edi. Mm-mm. Saya pikir juga, kalau tadi saya sudah menyanyi, bok Mas Edi menyanyi begitu. Ah, nggak bisa, men. Ah, masa nggak bisa? Saya dengar katanya di dalam perut udah bisa nyanyi. Bukan di dalam perut. Itu yang nyanyi ibu saya. Coba kasihlah sebuah lagu yang ada sedikit nasihat begitu, Mas Edi. Boleh sama Benyamin ya? Ya, saya sih temenin aja. Rami-ramiin pangkalan. Lagunya apa, Min? Lagunya berjudul... Memang betul. Iya, itu kan inget sendiri. Uang gak bakal datang kalau kita gak banting tulang. Kerja malam dan siang kalau perlu gak usah pulang. Memang betul kata Mbah, hidup ini gak boleh serakah. Kalau ada yang serakah, banyak orang jadi susah. Kita harus sedekah, berbuat amal serta ibadah. Ku tahu itu semua nasihat yang berharga. Janganlah coba-coba melanggar aturannya. Surga neraka itulah pilihannya. Pilih yang mana tergantung perbuatannya. Pilihlah yang mana. Yo ayo ayo kita bersama-sama. Yo ayo ayo turuti aturannya. Kata Mbah, hidup ini gak boleh serakah. Kalau ada yang serakah, banyak orang jadi susah. Kita harus sedekah, berbuat amal serta ibadah. Ku tahu itu semua nasihat yang berharga. Janganlah coba-coba melanggar aturannya. Surga neraka itulah pilihannya. Pilih yang mana tergantung perbuatannya. Pilihlah yang mana. Yo ayo ayo kita bersama-sama. Yo ayo ayo turuti aturannya. Yo ayo ayo kita bersama-sama. Yo ayo ayo turuti aturannya. Memang betul, Mas Edi. Mbah itu harus dipegang mulutnya. Jangan kurang ajar. Kenapa? Masa Mbah dipegang mulut? Oh, maaf, Mbah. Maksud saya dipegang nasihatnya begitu, Mas Edi. Berani megang mulut Mbah. Durhaka. Nah. Dari sana kita berasal. Pusat. Gak boleh ya.
itu lagu iramanya riang, tapi nasihatnya bagus. Betul, Mas Edi. Itu perlu sekali, Mas Edi. Sekarang, lagu yang akan datang ini, lagu apa, Min? Ah, iya. Lagunya, oh iya, Mas Edi. Saya umumkan ya. Iya. Saudara-saudara, inilah Edi Sud dengan lagunya Dingin. Walaupun lagunya tenang, lagunya dingin, tapi ngumumkannya yang tegas. Oh, tegas begitu ya? Iya. Supaya mantep begitu. Iya. Oh, baiklah. Saya mau tanya, kenapa itu ada buah yang dinamakan pisang? Iya. Waduh. Pisang? Iya. Ya emang udah namanya dari sana, Mas Edi. Pisang. Pisang itu sebetulnya singkatan. Singkatan? Iya. Pohonnya berlapis, buahnya nyangsang. Bodoh saya kok ya. Bener juga itu. Pohonnya berlapis, buahnya nyangsang. Asal yang nyangsang lebih enak. Iya. Asal yang nyangsang lebih enak. Ada lagi yang berambut. Nyangsang juga itu. Enak juga. Enak. Apa? Rambutan. Rambutan sama pisang dicampur. Udah gitu berambut lagi. Nyangsang lagi. Enak. Ini buah. Buah. Mau ke sono. Ye, mau ngeres aja. Soal dingin. Iya. Bicara-bicara dingin, memang lagunya enak, kata-katanya juga enak ya. Wow, kata-katanya enak, dia sering kata-katain orang tuh. Syairnya, itu tadi kan jawaban dari lagu dingin. Nah ini ada pertanyaan lagi, Mas. Apa lagi, Mas Edi? Di dunia ini, apa yang paling dingin? Ayo. Di dunia yang paling dingin? Iya. Ini saya tahu. Apa? Kalau nggak salah, orang meriang dimasukin dalam kulkas. Bisa jadi es mambu. Itu jawabannya ngawur melul. Ya habis gimana tadi, pisang punya belapis, buahnya nyangsang. Nah sekarang saya kasih teka-teki satu, Mas Edi. Apa? Soal tadi kan pisang, Mas Edi bilang. Sekarang apa sebab dinamakan salak? Apa itu, Mas? Gak tahu. Gak. Sebab dinamakan salak karena bukan kedongdong. Aduh, Mas Edi. Ya. Kalau bicara soal buah-buahan, ada jambu klutuk, jambu air, ya. Jambu monyet, ada jambu yang malu disebutnya. Masa nyebut jambu aja malu? Gak boleh malu. Jambu apaan sih? Ah malu. Gak boleh malu. Ayo sebutin. Sebut sekarang juga. Jambu apa? Boleh. Jambu apaan? Bol. Oh jambu bol. Iya. Enak itu main jambu. Habis bol. Kita mau sebut apa dong? Masa jambu X? Gak ada. Ya terpaksa kita sebut juga. Jambu apaan? Jambu boleh. Nah saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan sebuah lagu yang bernama Mari Sini. Mari Sini lagunya dinyanyikan oleh Benyamin S. Mari menyanyi dan menari sama-sama. Memang enak naik kudaki, lebihlah sehat berjalan kaki. Buat apa?
yang lain lagi. Anjurannya nggak boleh patah hati. Memang Mas Yadi, sebagai pemuda tidak boleh patah hati. Kalau patah tulang sih, ya boleh dah. Bisa kebukun patah sana. Kalau soal pantun-pantun begitu, saya ingat pantun Benyamin dulu apa? Yang mengenai si Jampang. Oh, kepiting. Iya. Kepiting di lubang. Kepiting menyapu. Kerang. Oh, gitu. Saya kira, kepiting di lubang. Ngomen lubang aja. Belakang ntar. Oh, belakang. Jadi, kepiting menjapit kerang. Oh, gitu. Iya. Yang semangat sedikit. Iya, dong, ya. Semangat. Kepiting menjapit kerang. Kerang dijapit. Di lubang batu. Oh, ada lubangnya lagi. Eh, sekarang baru lubang. Sebelum lubang kan kepiting dulu. Waduh, benar-benar. Jadi, kepiting menjapit kerang. Ya. Kerang dijapit di lubang batu. Nah, itu. Pasang kuping biar terang. Nah. Nih, kenalin si Jampang Jago nomor 7. Nomor satu dong. Gak berani. Kenapa? Takut ditantang orang. Ditantang kasih aja langkah. Langkah apa? Langkah 1000. Kabur. Iya, lu masa jago nomor 7. Seven samurai dong. Kalau soal pantun beginian. Soal pantun beginian masih banyak stok Mas Edi. Apa? Saya masih ada pantunnya Nyai Desima. Gimana bunyinya? Dia bilang begini. Main ceki, ceki gelundung. Memang tukang main ceki kali sih. Buang locan dapat bendera. Biar kata di ujung gunung. Di mulut macan saya yang bela. Di mulut macan dia berani. Ngerogohnya gimana? Macan ini kalau macan ngantuk.
Macan mampus. Itu pantun sombong ah. So, deh, bang deh. Ini soal pantun. Kan ini kita belajar sastra, boleh dong, Min? Ah iya. Soal sastra-sastra itu saya sangat menggemari, mengagumi Chairil Anwar. Wow, itu memang seniman besar. Seniman besar. Ada sajaknya dia? Ada. Judulnya apa judulnya? Sajaknya Chairil Anwar. Itu kalau nggak salah, Kerawang, antara Kerawang Tambun. antara Kerawang dan Bekasi. Iya. Yeah. Yang kau yang tinggal tulang-tulang diliput debu. Dan tidak bisa angkat senjata lagi. Mana ada tulang bisa angkat senjata. Tapi kalau enggak lengkap enggak enak itu. Tapi saya emang udah lupa syair itu apa? Sajak-sajak gitu. Saya punya sajak sendiri, Mas Eri. Sajak apa? Judulnya lain ini. Judulnya mengenai perawan. Wah. Coba coba. Perawan. Apakah aku berasal dari kata awan yang mendapat awalan per dan akhiran an? Iya dong. Iya terus. Udah semangat-semangat berhenti. Jangan disemangat. Dan aku tahu memang berasal dari kata awan. Awan ada yang hitam dan ada yang putih. Begitu juga. Begitu juga. Oh iya. Begitu juga perawan, ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, jangan minder, perawan hitam. Atau jangan burik. Udah, ini sajak ngawur terus-terusan. Hah? Sajak ngawur. Ini kan sajak bebas. Beda dong, kalau Chairil Anwar kan teratur. Iya, dia kan apa melakukan puisi. Puisi dan prosa lain lagi. Ini kita sajak bebas. Begini, Min. Tadi dari irama kita sudah pindah dari irama blues, irama joget, terus irama apa lagi tadi? Irama joget. Pokoknya macam-macam irama sudah. Sekarang kita irama campuran apa antara itu? Dalam dan luar negeri. Nah, iya itu. Memang kita tadi main di dalam negeri aja nih. Kita keluar aja, Mas Eri. Lagu apa, Min, yang Benyamin cipta ini? Baru. Lagunya judulnya Ono Tokyo. Oh, Ono Tokyo. Oleh-oleh pulang dari Tokyo. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya Ono Tokyo, Benyamin dan Edi Sud. Iya. Kita nyanyi Ono Tokyo secara bagai roro. Bagi dua, nyanyinya duet. Iya. Buatan kita.
warna cuma gaduh-gaduh. Saya menyanyi sesuka hati, mau dengar syukur gak dengar, masa bodoh. Pokoknya saya senang di hati, senang, 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 senang. Uso masda, koyo pasanyo, Sony Toshiba, Honda Tanco. Buatan kita mah ora ono, sing ono cuma gado-gado. Arigato gozaimashita. Samba. Hamaru. Lo ngaco. Nyanyi ada sangbango, ada komodo. Kan bahasa Tokyo. Pokoknya ada O. Oh, memang kalau soal bahasa-bahasa. Lain men, bahasa sana sama sini. Lainnya gimana? Duh, sana itu kalau ngomong apa? Kalau tuan bahasa sananya apa? Tuan Sang. Oh, Sang. Iya. Yeah. Nah, Edi Sang. Oh. Benyamin Sang. Oh. Sang Bango. Sang Kancil. Banyak sangnya ya. Tapi ya kemajuannya harus kita akui. Oh, di sana memang sangat maju, Pak. Mm-hmm. Ini Mas Edi. Iya. Yeah. Saya ya, teman saya lagi ke sana sama-sama. Mm-mm. Dia kan mau berobat mata. Oh, dia berobat di sini sudah apa namanya? Enggak ada harapan, enggak ada harapan. Oh. Dia berobat ke sana. Iya. Yeah. Nah, di sana dites. Mm-mm. Matanya dites. Mm-mm. Sudah begitu kelar dites, mm-mm, lalu memang nasibnya sial. Enggak. Itu kacanya yang minus habis masih di. Tapi memang di sana orangnya itu apa, tukang kacamata enggak kehabisan akal. Iya. Dikasih kacamata mikroskop. Spesial buat lihat apa itu? Lihat kuman-kuman. Kuman-kuman. Kuman yang begitu enggak kelihatan bisa kelihatan. Heeh. Ah, udah. Begitu dipasang, seaksi dia. Pulang. Begitu pulang, jalan-jalan dia sama istrinya. Ke pasar ikan ya. Sampai di pasar ikan, wah aksi ya, dia tawar ikan. Kalau gak salah itu ikan teri. Oh, yang kecil-kecil itu. Begitu nawar, hey bang, berapa itu ikan tongkol satu tanding? Dari ikan teri yang begitu kecil, kelihatan gede. Oh, jadi gede. Tapi kadang-kadang dia jadi susah dengan kacamata itu, Mas Edi. Kenapa? Kak, giliran tidur di rumah. Waduh, teriak-teriak terus. Teriak gimana? Begitu dia lihat ke atas. Uh-huh. Buaya! Dia lihat apa? Cecek! Jadi buaya. Dia lihat ke tempat tidurnya lagi, dia lihat. Kura! Loh, kura? Bangsat. Dia lihat lagi ke sebelahnya, dia lihat apa? Perahu! Apa itu perahu? Bininya. Gara-gara kacamata bininya dihina perahu. Iya. Kasih tahu men, nah, jangan suka menghina perempuan. Oh enggak, Mas Edi. Perempuan itu harus kita hormati. Nah. Lagunya pun ada. Ini pendatang ini? Ada dong. Nah, kita lanjutkan dengan lagu perempuan. Perempuan, perempuan, untung ada perempuan. Kalau tak ada perempuan, kita bisa kebingungan. Perempuan, perempuan, untung ada perempuan. Kalau tak ada perempuan, kita bisa kewalahan. Soal dapur, hey perempuan. Rumah tangga, hey perempuan. Melahirkan juga perempuan. Laki-laki bisa nyetir.
cuma maklang. Siapa bilang? Laki-laki, hey, cari duit sungguh gampang, hey, tapi sulit. Kalau laki tidak punya duit, perempuan kadang-kadang juga sulit. Aduh, kesian perempuannya, Mas Edi. Kena apa, Min? Bayangkan saja. Masak di dapur. Melahirkan. Iya, betul. Nyuciin kita. Nyuciin apa? Maju! Kalau ngomong yang lengkap. Masa mau nyuciin apa? Dia nyuciin baju, nyuciin celana. Nah, itu macem-macem. Ya, makanya jangan menghina perempuan. Iya dong. Kalau tadi syair yang terakhir apa? Sengit. Iya, sengit. Kenapa sengit? Enggak punya duit. Enggak, tidak semua perempuan bersifat begitu. Oh, memang enggak, Mas Edi. Tidak semuanya perempuan begitu. Enggak akan sengit dia. Cuman mukanya ditekuk. Kayak dompet tanggung bulan. Ya salahnya laki-lakinya, kenapa enggak punya duit? Sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Iya. Kalau gak punya duit ya dipermutin biasa tuh. Biasa. Eh Min, ya? Ini ada kiriman lagu nih Min. Dari siapa? Dari Joko S. Oh, Joko S. Iya. Joko S itu. Kenapa ketawa? Yang badannya gemuk. Badannya gemuk kayak apa? Kayak Lidi. Nih, nama lagunya Petantang Petinting. Petantang Petinting, kepiting jalan miring. Petantang Petinting, kepiting pulang puling. Petantang Petinting, bulu kaki merinding. Petang-tang, peting-ting, ada jagoan cinting. Zaman sekarang lain modelnya, banyak orang sok jago dirinya. Zaman sekarang unik caranya, banyak orang main sandiwara. Misalnya apa Benyamin, itu jagoan Mas Edi. Jagoan apa Benyamin, jago kroyokan. Kesenggol sikit, petang-tang, peting-ting,
terus ngeroyok, main, main banting. Lain ikannya yang bentong kosong, petantang peting-ting, biar dibilang bukong. Ini salah orang tua, kurang ngawasi anaknya. Mawas diri seharusnya. Petang-tang, peting-ting, kepiting jalan miring. Petang-tang, peting-ting, melihat kambing guling. Petang-tang, peting-ting, sifat yang overacting. Petang-tang, peting-ting, kayak monyet kena beling. Petang-tang, peting-ting, kepiting jalan miring. Petang-tang, peting-ting, kepiting gulang-guling. Petang-tang, peting-ting, bulu kaki merinding. Petang-tang, peting-ting, ada jagoan cinting. Petang-tang, peting-ting, petang-tang, peting-ting. Petang-tang, peting-ting, petang-tang, peting-ting. Lagu pakai pet. Remnya blong. Kenapa blong? Nggak tahu nih, lagu nggak ada depan belakangnya sama nih. Habis ngarangnya juga sambil tidur. Joko, Joko. Dia kalau bikin lagu Mas Edi, pakai kayu aja diketok. Tak, tak. Sekali peristiwa dia bikin lagu pukul 1 malam. Dia lagi tok, tok, tok. Diterakin maling. Ini syairnya ada apa? Kepiting. Kepiting, japit. Kepiting kan suka japit. Oh iya Mas Edi, kalau ngomong soal japit, saya ingat di Jakarta juga banyak japit loh, yang japit. Iya. Apaan? Yang puntung rokok. Yang japit, say. Piting, ya. Bukan kepiting menjapit kerang, nah, nih. Apa? Kepiting menjapit puntung. Satu peristiwa, Mas Edi. Dia lagi asik ngejapit-ngejapit gitu. Malam Jumat lagi tuh. Begitu lagi japit puntung gitu. Diinjok tangannya. Sama? Jen. Kenapa Jin marah? Ya, jelas dong Jin marah. Dia bilang, eh, kamu serakah ya. Kalau sigaret yang lain boleh kau ambil. Ini bagian gua nih menyan. Bagi-bagi rezeki dong. Menyan lo mau embat juga. Emang Joko lagunya macem-macem. Iya. Kita sudah bergurau. Ya. Sudah menyanyi. Ya. Alangkah baiknya kalau kita sekarang sedikit memberikan pesan dan kesan buat saudara-saudara kita. Betul, Mas Edi. Nah, kita dengarkan bersama sebuah lagu yang bernama Mumpung. Mumpung masih muda, cari ilmu dunia akhirat. Mumpung masih muda, harus rajin belajar yang giat. Mumpung masih muda, waktu jangan sia-sia. Mumpung masih muda, sesal kemudian tidak berguna. Buat bekal di dunia fana, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Buat bekal dunia akhirat, agama itu bermanfaat. Janganlah menyesal di hari tua, sesal kemudian tidak berguna. Mumpung-mumpung jangan salah tafsirkan. Mumpung, mumpung, mumpung-mumpung jangan bikin dosa. Mumpung masih muda, hidup
jangan disia-sia. Mumpung lagi mumpung, jangan lupa segala-galanya. Buat bekal di dunia fana, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Buat bekal dunia akhirat, agama itu bermanfaat. Janganlah menyesal di hari tua, sesal kemudian tidak berguna. Mumpung-mumpung jangan salah tafsirkan. Mumpung-mumpung jangan bikin dosa. Mumpung masih muda, hidup jangan disia-sia. Mumpung lagi mumpung, jangan lupa segala-galanya. Saudara-saudara sekalian, terpaksa kita berpisah sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di lain acara.